Pemirsa, regu penyelamat berhasil mengevakuasi satu jenazah yang menjadi korban tenggelamnya kapal Ravelia II pada Sabtu siang. Tim penyelamat menemukan korban terjepit dalam kabin kapal Ravelia II. Dengan upaya keras, akhirnya tubuh korban berhasil dievakuasi. Hasil identifikasi wajah diketahui korban bernama Puji Purwanto yang merupakan mualim satu atau pembantu nakoda. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Blambangan Banyuwangi untuk keperluan otopsi dan identifikasi lebih lanjut. Sementara keluarga Puji Purwanto mengakui bahwa keponakannya memang bekerja di kapal Ravelia II itu. Dari ceritanya memang itu saudara ibu? Insya Allah ya, saya yakin. Ya Allah. Saya yakin dari mukanya, itu tadi kepalanya kelihatan. Itu siapa saya, itu, Bu? Ya masih ponakan saya, Mas. Itu ibunya saya suruh ke Tambulan. Dia ABK itu, Bu ya? Mualim satu. Oh, mualim satu. Ya, Mas Puji.